perlu saya sampaikan kepada Kakak Ketua DPD dan hadirin semuanya bahwa rangkaian HUT Nasdem ini sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Yang pertama, kita melaksanakan vaksinasi di seluruh Kabupaten Ponorogo, tidak kurang dari sekian ribu kita melaksanakan vaksinasi yang insya Allah akan kita teruskan setelah acara HUT ini. Yang kedua, kita juga mengadakan lomba. Ada 3 lomba yang nanti akan disampaikan pengumumannya pada akhir acara ini. Yang ketiga, dalam rangka kita menghormati para pahlawan kita, terutama para pahlawan tenaga kesehatan kita yang selama ini berjuang untuk membantu saudara-saudara kita terkait dengan COVID-19 ini, kemarin alhamdulillah DPD Partai Nasdem melaksanakan penyerahan APD dan beberapa nasi kotak kepada pengunjung dan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono. Alhamdulillah berjalan dengan sukses. Yang berikutnya, kita juga melakukan, nanti malam akan melakukan doa bersama di DPD Nasdem Kabupaten Ponorogo. Ada hari ini kita akan membagikan 210 bingkisan untuk masyarakat kita yang lahir pada tanggal 11 November yang minimal berumur 15 tahun. Ini dalam rangka mengapresiasi sekaligus merayakan hari ulang tahun Nasdem. Agar supaya Nasdem hari ini dan terus di masa yang akan datang, generasi bergenerasi menjadi partai yang kuat, partai yang besar untuk Indonesia. Kakak-kakak pengurus DPC se-Kabupaten Ponorogo yang saya lihat semangatnya luar biasa. Ketua, Sekretaris, Bendahara. Karena saat ini Ponorogo masih level 3, maka kita mohon maaf tidak bisa mengundang seluruh pengurus DPC karena kita harus mematuhi protokol kesehatan di mana jumlah peserta dalam sebuah acara maksimal 25% dari kapasitas ruangan, sehingga kita hanya mengundang ketua, sekretaris, dan bendahara DPC dari seluruh Ponorogo. Haji Saifuddin Demyati, pendiri tokoh Nasdem sejak dari ormas sampai dengan menjadi partai. Dan Pak Haji Saifuddin Demyati atau Pak Udin sampai meninggal masih menjabat sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Ponorogo. Haji Saifuddin Demyati di Nasdem sejak Nasdem tidak punya apa-apa sampai punya 1 anggota DPRD dan pada hari ini memiliki 10 anggota DPRD dan menjadi pemenang pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Ponorogo. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nasdem, Partai Nasdem hari ini genap berusia 1 dekade, genap berusia 10 tahun. 10 tahun tentu bukan usia yang muda tapi juga belum tua. Karena kalau dari jajaran 9 partai politik yang sekarang ada di DPR RI, Partai Nasdem adalah partai termuda yang ada. Jadi kita patut bersama-sama mensyukuri bahwa sampai hari ini Partai Nasdem masih tegak berdiri kuat menjadi bagian politik Republik Indonesia. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, barokah, taufik kepada kita semua dan Partai Nasdem agar supaya tetap bisa berkhidmat untuk pembangunan Indonesia, tetap bisa berkhidmat untuk memuliakan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah partai gagasan, sebagai sebuah partai yang mengusung tema perubahan,
sebagai partai yang mengusung tema restorasi Indonesia, tentu banyak sekali hal-hal yang harus kita perjuangkan. Maka Nasdem menggagas politik tanpa mahar. Nasdem mengedepankan kualitas. Nasdem mengedepankan kemampuan dari seorang calon tersebut. Tentu ini tidak mudah. Banyak orang yang tidak percaya. Apa iya Nasdem tanpa mahar? Tetapi setelah itu kita jalankan sejak pemilu 2014 sampai dengan hari ini, alhamdulillah banyak orang yang akhirnya percaya karena memang benar-benar mereka tidak dimintai apapun ketika ingin dicalonkan oleh Nasdem. Kita masih perlu kerja keras untuk membesarkan partai ini agar supaya ke depan bisa lebih banyak berbuat untuk kemaslahatan masyarakat. Saya rasa yang paling penting poinnya adalah bagaimana kita bersatu, berjuang, memenangkan Nasdem sehingga Nasdem tetap bisa mempertahankan kemenangan dan menambah jumlah kursi yang ada di DPRD. Partai Nasdem! Partai Nasdem! Partai Nasdem bersatu, berjuang, menang! Satu dekade di jalan restorasi, bersatu, berjuang, menang. Satu dekade di jalan reformasi, DPD Partai Nasdem Ponorogo tetap bertekad dan berkomitmen untuk selalu bersama-sama rakyat. Bertekad dan berkomitmen untuk berjuang bersama-sama rakyat. Nasdem sayang rakyat, Nasdem teman rakyat. Nasdem sayang kamu, Nasdem teman rakyat. Dirgahayu Nasdem yang ke-10. Selamat dan sukses restorasi Indonesia.